So what's up everybody? Welcome to Ijam TV. Okay, salam dan greetings kepada semua and welcome to my channel. Memandangkan ini adalah first content aku, so aku minta ampun, minta maaf kalau ada kekurangan dari segi content, dari segi presentation, editing semua. Semua ni buat sendiri ya. And feel free to send me comments and feedback. If kalau korang suka, don't forget to like, share and subscribe. InsyaAllah aku akan try to improve from time to time. Jangan pernah dipisahkan, kena perpisahan. Jangan tetap sama, nilai yang menyerah. Okay, so hari ni aku nak unbox and review apa dalam Hikari Family Gift Box Set. So, apa tu Hikari Family Gift Box Set? Okay, so kita watch out and kita tengok dulu sedutan. Wow, so hari ni kita nak unbox apa kita dapat daripada Hikari Riders guys. So bagi aku memang aku tak sangka aku dapat box set ni yang aku rasa memang agak premium lah daripada Hikari Rider. So shout out to Noh Saleh from Hujan. Thanks a lot for this. So korang semua tunggu sebab aku akan unbox dan tengok apa yang dalam dia. Memang tak sabar nak tengok juga korang ni. And then aku akan review sedikit lah tentang apa yang ada kat dalam dan how about the sizing and sedikit guide untuk korang semua dalam pemilihan collection kali ni. Alright, so semua tahu pasal Hikari Rider. So Hikari Rider tak perlu sangat diperkenalkan lah sebab everybody know, everybody crazy about it is from the legend himself, Mr. Noh Saleh from Hujan. I was with them before masa diorang masa bersama dengan yang ni label ni Box Tribe. So it's been an honor for me to be a part of the Hikari family once again. And bagi aku yang collection kali ni yang aku dapat kali ni memang aku dah tengok tadi sikit eh. Bagi aku lah memang aku rasa kali ni memang from deep from my heart memang aku suka gila. So aku harap korang memang mungkin akan beli semua tu. Aku tak tahu, mungkin ya, mungkin tak. Tapi aku tahu memang Hikari Riders punya fan Riot Kids memang gila betul. So bagi akulah yang jom, tak nak buang masa lagi lah. Jom kita sama-sama kita tengok apa yang dalam, apa yang aku dapat pada hari daripada Hikari Riders. Alright, so let's take the box out ya. Okay, so inilah dia. So ini box dia. Gila premium weh. So kat sini inilah Hikari Riders. So dia benda box set. Dalam ni tak tengok lagi eh. So kat sini kalau nak dapatkannya, ni contact mereka lah. Senang dia. Dia punya IG, Twitter, dia punya Facebook, search for Hikari Riders or simply just www.hikaririders.com. Alright. Okay, so apa kat dalam kotak ni? Okay, jom kita buka sama-sama eh. Kita buka sama-sama. Kau tengok sini, kau tengok sini. Banyak ni, banyak ni. Serius banyak. Okay, yang pertama sekali. Okay, ni apa ni? Okay, yang pertama sekali nampak macam biasa je kan. So kita, tapi kita tengok dulu lah apa dalam dia. Kalau tak silap akulah,
yang ini memang the most talk about barang atau merch kali ni. Dia memang lain daripada yang lain. Good news for all the baristas or barbers or orang rumah lah. So this is apron, guys. Okay, so nanti kau akan tengok dalam foto saya lagi dah. Kita tengok dia punya how the detailing is all about. Bagi aku memang memang out of the box lah, the which is good. Congrats Hikari. Okay, next up, apa yang kat dalam ni? Okay, ini t-shirt. Okay, t-shirt ni tak silap aku yang colour, okay, ni yang colour hitam lah. Okay, so this time around, this is about Hikari family. This is my personal favourite, guys. Okay, depan dia Hikari family forever. Yang ini dia punya dalam bahasa Jepun lah. Okay, aku tak tahu sangat maksud dia, tapi lebih kurang lah kan, Hikari family. Okay, so yang dekat tangan aku ni ialah size L. Kalau nak sebagai guidelines, macam aku ni tinggi dalam 170, berat dalam 72, so nice lah for me to wear a size L. Nanti kau tengok balik dalam gambar promo lebih Hikari tu. So this is guys, kain dia, kain dia ada sikit elastik dan bagi aku, aku belum try basuh lagi, tapi ikut pengalaman aku yang previous material, which is really nice and tak mengecut lah. Okay, so the next up, okay, satu lagi t-shirt. Okay, ini t-shirt putih. Okay, aku dah nampak lah type dia kitsune. Aku pun ambil size L untuk t-shirt ni eh. So kalau tengok detailing dia, bagi aku is, aku suka t-shirt ni sebab pertama, dan of course lah design dia kat depan sempoi dia macam ada logo yang tadi, macam sama macam t-shirt hitam, dan belakang dia ni. Okay, sama juga aku ambil size L untuk t-shirt ni. Bagi aku okay lah, quite nice. Nanti dalam aku boleh tengok dalam foto kita nanti eh. Okay, next nanti apa yang ada dalam ni. Okay, lagi. Alright, okay, ni aku punya personal favourite. Aku punya personal favourite untuk collection kali ni. Okay, tak buka lagi guys eh. Tak buka lagi, tapi aku dah try masa photoshoot tadi. Okay, this is it. Okay, this is Serpent logo. Okay, ini bukan long sleeve biasa, ini adalah crew neck. Okay, so dalam cuaca sejuk ni aku rasa memang cool kalau korang macam korang nak ride ke ataupun mana-mana lah. Bagi aku sangat okay, kain dia tak tebal sangat, tak nipis. So I'm personally think, even masa aku dah tengok yang design ni masa first time dulu, aku rasa this will be hit side. So dapatkan ni cepat-cepat. Okay, and then last kali dalam aku punya box set tadi tu, kita ada okay, ni korang dah tengok aku dah pakai masa dalam photo shoot tempoh hari. Okay, inilah dia hoodie guys, hoodie dia. Aku memang suka gila hoodie Hikari kali ni. Depan dia the iconic logo itself, very small, put in the middle, and then kat belakang besar. Okay, so macam untuk hoodie aku ambil size M. Okay, kenapa? Sebab bagi aku dia actually it's true to size, so bagi aku tak ada masalah untuk aku pakai M. Macam t-shirt aku prefer panjang sikit lah. And then hoodie macam sama juga macam crew neck, cuma beza dia ada hood. And then kain dia actually tak panas sangat, so which is actually good for us in Malaysia. And then macam aku sini, yelah, macam aku kan main band hardcore, sukalah pakai hoodie kan. So aku rasa memang
will be represent lah for this time. Okay, so aku rasa itu saja kot dalam gearbox ni. Mari kita tengok apa lagi. Mari kita tengok apa lagi, guys. Alamak, aku lupalah tu dia apa dalam ni. Okey, apa dalam ni, kita letak dulu dalam ni. Aku rasa ramai yang dah tengok dalam posting dalam Hikari sebelum ni, yang selain daripada apron tadi, this one will be another hits. So aku tunjukkan cara detailing dia. Okay, apart from yang tadi tu, yang kita akan beritahu kejap lagi tu. Alright, so akan ada few stickers. Okay, yang bersempena dengan collection kali ni. And kau lihat ke sini, semua ada. And then ada preview untuk upcoming division daripada Hikari, guys. Ada dalam stiker dia bagi preview sikit-sikit. Okay, kau tunggu je. Nanti apa yang akan diorang release kemudian, definitely a hit. Alright, so kita get back to the last and the best part bagi aku lah, which is actually dalam kotak kecil ni. Last collection yang yang previous collection, the almost the recent one lah. So mereka ada keluarkan jam dinding. So kali ini demi masa, jam tu dikeluarkan sebagai jam tangan. Ah, lain macam tapi jam tangan. Bagi aku memang agak premium dia punya made ni. So kalau aku keluarkan tadi, aku buat kotak dia macam ni. Mungkin korang lihat detailing dia dalam sini. This is actually sporty type of watch. Okay, dia punya material, aku tak rasa ni rubber lah, ni macam kulit pun tak pasti juga. So kalau kau tengok kat sini, dia beri detailing dia, logo Hikari ada kat bawah ni, guys. Detailing memang mengancam. Ni jam ni sama macam design yang dia punya world clock tempoh hari. Memang aku akan dapat rasakan akan keluarkan jam, tapi tak sangka secepat ini. And then dekat sini, dekat hujung dia punya ni ialah ada nama dia lah. So which is aku rasa, apart from the apron, this watch is gonna be a hit. So cara penggunaan jam ni simple lah, macam jam kan. So aku tak boleh cerita berlanjut sebab kita akan tengok lagi dalam review-review detail produk yang akan datang. So itu sahajalah daripada aku pada hari ini. So terima kasih sebab luangkan masa. So hopefully apa yang aku inform ataupun aku beritahu hari ini dapat permudahkan macam mana korang nak pilih and what you gonna expect from Hikari Riders. So Hikari Riders, much respect to you, much respect to you and much respect to you. Aku rasa memang you guys memang ada very bright future in local scene. And then for everyone yang support, this is how that we live and how we support each other. So again, thank you and stay safe, stay healthy, and paling penting pada semua, PMA, positive mental attitude. Bye.